Selamat jumpa kembali di YouTube channel Multi Toys Indonesia. Kembali bersama saya Mulyadi dan Master Gundam. Bukan Master. Tante Kilaf. Wah, Tante Kilaf. Yang ya aku Vi, Tante Kilaf. Buat yang belum tahu atau belum kenal, boleh follow langsung ke Instagram aku ya, @wahkilaf. Oke. Okay? Anda dijamin nanti Anda ikutan Kilaf pasti. Kilaf Gundam, enggak apa-apa. Ini kilaf yang menyenangkan. Betul, tuh ini. Betul sekali. Yang positif loh. Ya, positif. Positif. Kilaf positif. Saya ini juga ada gambar kilaf. Itu kilat kali. Nah, ini Gundam yang akan kita bahas hari ini. Ini masih serinya Build Diver. Dia adalah Gundam GM Beam Master dengan pilotnya Yuki. GM itu tulisannya GM ya, supaya enggak salah-salah lagi saya. Ini kalau lihat pose yang langsung ini sangat menarik karena Anda bisa lihat di sini ada semacam apa ya? Pedang-pedangan ya mungkin ya di sini. Iya. Nah, ini partnya ada di sini. Jadi pedang ini atau tembak itu ya kok ada lubangnya. Iya. Ini jadi ada suatu part anggap aja di samping sini yang terpasang di sini di senjatanya. Nah, kalau sudah gini Anda pasti langsung bisa mengimajinasikan ya, berarti ini part senjatanya bisa dikombinasikan dengan ini kan harusnya berarti ada di samping di sini samping. Juga kan. Ya, ini dia termasuk protagonis ya. Iya, temennya ini. Yang kemarin Riku. Yuki ya. Terus ini mobile suit-nya ya. Nah, ini bisa tolong diperagakan ya. Apanya? Kalau saya yang memperagakan nanti wah malah harus merakit ulang dari gitu awal. Ya. Nah, ini kan posisi dia megang tembak yang panjang banget ya. Ini ya. Bisa kita lepas dulu. Ya. Tangannya. Terus part ini bisa dilepas. Ini bisa kayak jadi tembak juga gitu loh ceritanya. Ini ada lubangnya. Oh, ini tangannya untuk melepas itu part depan belakangnya. Iya. Lepas dulu kalau ya. HG kayak gini. Ya. Kecuali dia sudah jirijinya, MG ya. Jirijinya nggak bisa gini. Benar. Bedanya itu detail, lingkar detailnya. Nah, ini sama seperti yang part ininya. Betul. Saya berusaha masang ini di samping ya. Iya, gampang. Kalau gagal berarti paradoks. Kalau terjadi paradoks berarti gagal. Nah, gampang kan? Tidak ada paradoks. Nah, saya berhasil. Sekarang tangannya kok sambil megang ini dia. Oh, berarti ke depan ya posenya ya. Pasang dulu, oh nggak usah ini. Ceritanya dia megang ini. Oh, megangnya dia. Yang ini langsung ya, langsung masuk langsung. Ke tangan dia kalau yang ini ya. Betul. Oh, ya. Ntar saya teliti dulu, ini kok menarik sekali. Betul. Jadi emang diceritakan dia ini kayak lebih punya banyak senjata ya, modelnya pun juga lebih gede. Beda kan sama kalau Riku ya, kan mobile suit-nya gandulannya tuh yang gerak lincah ya, gitu ya. Lincah. Kalau ini nggak lincah, tapi main senjata, benar. Oh ya, kayak heavy arm gitu. Betul, ya. Betul. Pesannya gitu, konsepnya itu seperti itu. Iya. Berarti dia harusnya hampir sama kayak yang itu ya, yang tempo hari kita. Oh iya, gini itu ya. Yang namanya aja. Susah itu ya. Ya. Serapi yang susah itu. Ya yang susah yang sudah lalu, biarlah berlalu. Nah, selain senjata ini, kita bisa pasang senjata. Tuh. Ini. Ya. Nah, tangannya sudah saya tempelin dulu supaya tidak lama-lama. Karena ini senjatanya tangannya harus begini. Beda sama yang ini. Nah, ininya satunya ya, ini megangnya. Berarti apa-apa. Saya salah masang tangan ya. Iya. Enggak apa-apa lah. Ini harusnya dipegang di sini ternyata saudara. Jadi walaupun sudah saya persiapkan jauh-jauh hari, ternyata salah juga masih. Capek deh saya. Nah, ini harusnya begini. Nah, oke.
Terus, aduh, apa? Ya karena dia memang senjatanya banyak sih ya, dapat lightsaber juga. Sampai pusing. Hmm. Oh, ini juga bisa menggunakan lightsaber. Ini jadi dia multi weapon ini. Betul. Dan ini juga ternyata anu ya, mungkin semacam senjata juga ya. Saya nggak lihat animenya soalnya. Gitu. Iya, iya. Karena ini semacam senjata. Ada lubang. Bisa keluar misilnya gitu loh. Nah, dia ada. Terus ini juga ini. Senjata sebenarnya oh, ya yang dipahami. Kalau yang di atas ini, saya sudah bisa menduga. Betul. Ini adalah lampu sorot. Bukan. Bukan ya? Bukan. Cuma sayang itu gini kok, kalau kita lihat, misalnya perhatikan ya, di gambar di boxnya, art boxnya, itu harusnya itu warna ini tuh kayak hitam, jetil gitu loh. Oh, cuma kalau di gantlanya itu polosan banget, jadi kita butuh kayak nambah aksen. Nah, itulah kegunaannya benda-benda seperti ini, misalnya. Oh, lebih cocok yang kayak ini ya, kok panel aksen. Nah, gitu ya. Panel aksen atau marker atau apa. Jadi Anda bisa berputarnya lebih lama. Lebih detail kan, lebih bagus, detail, otomatis. Lebih touch up lagi, sedikit-sedikit. Karena ini beda, ini kan memang lihat kalau mau banding ini polos ya kok ya. Nggak ada detailnya, beda sama kalau yang punya Piku tadi memang lebih detail itunya ada. Ya, armornya itu ya. Polos. Ini menarik. Ini harus di touch up lebih keren. Touch up lagi, mungkin nanti kapan-kapan kita harus bikin tutorial tentang boleh yang touch up. Men-touch up. Enggak susah kok maksudnya, mudah benernya. Jadi hampir ngomong enggak gampang. Enggak gampang, maksudnya tuh gampang, enggak susah. Enggak gampang tapi enggak susah juga. Jadi ya Anda harus mawas diri gitu ya. Persiapkan diri, jangan meremehkan tapi jangan takut juga. Benar-benar. Karena ini tidak gampang dan tidak susah. Benar-benar, betul. Jadi kalau dibilang gitu ya berarti gampang dan susah juga sebenarnya. Ngomong apa? Ya. Tapi ini kalau dilihat dari serial animenya, si Yuki ini kan sahabat karibnya Riku ya. Jadi kemana-mana mereka itu berdua, dan kalau menyelesaikan sebuah misi itu juga mereka satu tim. Nah, ini sohibnya. Benar, ya. Jadi kayaknya kalau kita punya Double O Diver, tapi nggak punya GM3 Beamaster itu kayak nggak komplit gitu loh. Semacam blasfemi. Ini saling melengkapi seperti Chip and Dale gitu ya. Kok jauh banget ya jadi Chip and Dale ya. Batman dan Robin gitu. Betul. Ya. Gitu lah ceritanya. Ini ya pasangan sejatinya mereka memang koleksi. Jadi kalau Anda punya yang O Diver harus punya yang GM Beam Master. Yang satu speed, yang satu power. Wah, kurang lebih kayak gitu. Pinter. Lama-lama saya pinter. Betul. Konsepnya kebanyakan kumpul sama Master Gundam tuh lama-lama pasti pinter Gundam. Saling melengkapi ya. Ya. Jadi Anda juga bisa mendapatkan produk ini di tempat kami, di Multi Toys. Alamat-alamat Multi Toys ada di akhir video, jadi tonton sampai selesai. Oke? Setelah ini kita masih ada lagi pembahasan lah yang berikutnya ini menarik karena bisa dibilang adalah maskot dari serial Gundam. Nah, kalau Gundam yang lain-lain mungkin setelah selesai gitu ya ganti Gundam baru Gundam mungkin akan hilang tumbuh berkembang tapi maskot ini selalu abadi. Mau tahu apa? Makanya jangan kemana-mana. Stay tune terus di YouTube channel Multi Toys Indonesia.